berkembang bila dipanaskan. Saya akan memperbaiki pula penyok ini dengan sifat udara bisa mengembang bila dipanaskan. Yuk ikuti percobaan itu. Ya, saya belum berkenalan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hafiz Aditya, siswa kelas 5 SDN 3 Randusari. Hai sahabat Multivi, pada kesempatan praktikum sains di rumah ini saya akan mempraktikkan udara bisa mengembang bila dipanaskan. Untuk itu, mari sahabat Multivi ikuti praktikum saya sampai selesai. Dan praktiknya adalah bahwa udara bisa mengembang bila dipanaskan. Udara dalam bola pingpong ini akan mengembang. Bola pingpong peyok ini akan bisa kembali normal. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktik ini adalah bola pingpong peyok, sendok, gelas, dan air panas. Nah, pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas. Kedua, masukkan bola pingpong peyok ke dalam gelas. Ketiga, rendamkan bola pingpong peyok ke dalam air panas. Menggunakan sendok seperti ini. Tunggu beberapa menit dan kita angkat bolanya. Nah, bola pingpong sudah kembali normal. Ini saya tunjukkan bola yang sudah normal. Praktikum ini adalah bahwa udara bisa mengembang bila dipanaskan. Udara dalam bola pingpong akan kembali normal. Ini praktikum saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Salam Multivi, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.